Okay, assalamualaikum Mamu Handsome Zami Omar. Malam ni konten Mamu lain sikit. Mamu buat tepi jalan eh. Sorry lah kalau bunyi bising ke apa kan? Okay, yang Mamu nak share, ramai kawan-kawan, okay, ramai kawan-kawan duk tanya ni RS150V2, tak kisahlah V1 ke V2, sama je. Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan kalau negara-negara lain lah, macam Greece apa semua pun ada kan, keluar RS tapi tak ada bakui depan. Okay, memang tak ada bakui depan original. So mamu belanja sikit, macam mana mamu pasang. Okay, mamu tengok lo. Dan bakui ni original Honda. Bakui ni original Honda. Okay, tengok eh. So kalau kita beli motor dapat ni ya. Okay, tu bakui dia. Macam mana, apa tips barang yang perlu, habis tu bakui apa kita nak beli dan sebagainya. Okay, bakui ni simple je. Bakui ni original Honda Wave 125. Okay, model Honda Wave 125, bukan Honda Future eh. Honda Wave 125 Thailand punya. Macam mana nak tahu Thailand punya? Okay, yang ni nampak ni eh? Yang ni mamu dah tutup dengan selotip, yang ni mamu tak tutup. Dekat sini dia ada dua lubang. Okay, dekat sini dia ada dua lubang, dekat sini satu lubang. Maksud dia ada tiga lubang. Version yang dua atas satu bawah. Clear eh? Benda yang hampa perlu korbankan adalah ni, bahagian merah ni. Okay, kamu tak tahu apa nama dia, hampa perlu buat tebuk lah. Okay, kamu tak perlu tarik ni. Okay, hampa perlu, okay, marking itu tebuk dekat cover merah ni. Untuk cover hitam ni, dia tak payah tebuk tau. Once kita buka cover ni, okay, di belakang ni dia memang ada dua skru untuk dia ni kot. Kamu punya ingat lupa dah. So yang ni kena korbankan, yang merah ni. Hampa tebuk dua lubang. Macam model yang mamu beli ni dah dapat sekali dengan skru panjang. Okay, dia bagi tiga skru lah. Okay, so kalau skru asal Honda memang tak cukup, hampa kena pakai skru lain yang panjang sedikit. Okay, kalau katakan Honda Indonesia, bahagian ni tak nampak lah. Kalau Honda Indonesia, kat sini dia berbubuh nombor plate. So tapak tu balik kita berbubuh. Kemudian kalau hampa nak bagi kuat, okay, ni nampak satu lubang. Yang tu mamu belum buat sebab malas. Okay, kena buat bracket, ambil daripada yang horn kita ni, buat satu besi. Nampak dia? So beza dia, macam lah ni mamu boleh buat barang dalam lebih kurang 2 kilo. Mamu jalan contohlah, mamu touring dalam 200-300 km, tak ada isu pun eh, buat dalam 2 kilo. Cuma dia goyang sikit. Tapi let's see, kalau kita buat besi bracket bawah, nak buah apa kilo pun atau benda berat, insyaAllah tak ada masalah lah. Okay, so takat tu mamu share. Kalau apa-apa ada soalan, hampa tulis eh, hampa tulis dalam channel YouTube, insyaAllah mamu jawab. Okay, bye.